Halo, kembali lagi di channel saya. Untuk menghindari rasa kebosanan kalian terhadap proyek Double Double Track di Job 1, kali ini saya akan menghadirkan khusus mengenai progres pembangunan jembatan atau overpass di Jalan DI Panjaitan yang berada di wilayah Surakarta, atau lebih tepatnya di antara stasiun Solo Balapan dan stasiun Solo Jebres. Terakhir saya ke sini itu pada Desember tahun yang lalu, pada 2021, saat saya pulang kampung. Kan jembatannya belum terbentuk, baru selesai ngebongkar jembatan yang lama, dan ini tahu-tahu jembatan yang baru sudah mulai terbangun, sudah terbentuk. Artinya di sini bahwa dengan selesainya belum juga sih, dengan terbangunnya jembatan yang baru, saya mengamati di bawah jembatan itu kabel-kabel kelistrikan seperti kontak wire, mesh hanger, terus feeder sudah bisa dipasang dan dilewatkan di bawah jembatan. Akan tetapi untuk ground wire-nya belum bisa dipasang. Entah apakah nanti akan dilewatkan di bawah jembatan atau dilewatkan di atas sana. Saya belum terlalu mengetahuinya. Ada kemungkinan tahun ini jembatan yang baru bisa dioperasikan segera. Ini kan karena jembatan udah mulai kebentuk, udah jadi, tinggal nanti finishing di jembatannya. Dan di situ ada gundukan tanah, itu kemungkinan akan dipakai untuk urukan tanah agar nanti bisa mempermudah untuk pengaspalan jalan. Tadi saya juga melihat di sisi kanan jalan raya itu juga masih ada pembangunan retaining wall atau kayak dinding gitulah istilahnya, untuk ya biar nanti material urukannya itu istilahnya kalau dibendung atau dibangun dinding tuh nggak lari kemana-mana atau nggak longsor, jadi ditahan di situ. Alat beratnya masih melakukan pekerjaan di luar jembatan. Saya berpindah di sisi yang lain, agak dekat dengan rel, tapi ini masih safety. Ini yang saya maksud dengan kawat-kawat kelistrikannya sudah bisa melintas di bawah jembatan, mulai dari messenger wire, kontak wire, terus ada feeder. Muat ini di bawah jembatan yang baru. Oh iya, jadi di sebelah kanan jembatan itu kan udah taspat ya, angkanya 3, artinya nanti kereta yang akan memasuki Solo Balapan itu hanya dibatasi 30 km per jam saja ya. Dekat sinyal pengulang sih sudah ada messenger. Udah ada kontak, udah ada itu ground wire. Tapi semakin ke arah barat itu posisi kawatnya itu menurun, sehingga sementara baru ditaruh sini aja.
Ntar juga akan dipasangkan di tempat yang seharusnya. Ini hanya berarti hanya temporary saja ya. Sementara taruh sini dulu. Dan ini kabel apa ya? Saya lupa ini nama kabel apa yang masuk ke dalam tanah ini. Oh ya, untuk di dekat sinyal pengulang itu kan ada apa kayak taspat atau rambu yang artiannya itu taspat habis ada di sana. Jadi setelah melewati Solo Balapan dari barat ke arah Solo Jebres itu titik di mana taspatnya habis ada di sana di dekat sinyal pengulang. Jadi kereta boleh ngebut itu setelah melewati itu sinyal pengulangnya. Dari sini kelihatan tuh urukan material tanahnya. Entahlah nanti di atas jembatan itu jalannya mau dicor atau mau di aspal biasa, kita belum mengetahuinya ya. Ya, itu aja yang bisa saya laporkan dari proyek overpass di Panjaitan. Terima kasih. Nah, ini kan ada warung angkringan. Saya lanjutkan makan ya di sini. Lapar soalnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya.